Ki Putu-Putu mengikuti pemeriksaan kesehatan mata. Dideteksi secara awal, secara dini, apakah penglihatannya Cik normal apa ora? Cik iso mengeja dari jarak tertentu apa ora? A, B, E, D, C. Ketokane padha bundere bakno D. Dikira O. Nah, iki mengecek secara dini. Kaya lek pas arepe golek SIM ngono kae. Dari jarak tertentu dibedheki huruf apa? Dari besar terus rodok cilik, cilik cuwilik. Lah, lek sing sampe sing cuwilik cilik iku jek ketok dilihat dari jarak tertentu dengan mata tertutup satu kok jek iso. Nah, berarti insya Allah ijek normal. Nah, ini rombongan Putu-Putu ganteng-ganteng ayu-ayu. Wis adus rong. Sampun. Wow, mantap. Tekan diki SD Islam Al-Huda. Semangat. Semangat. Iki ana pemeriksaan-pemeriksaan kangge anak-anak. Nggih. Gimana? Bagus sekali, Bang. Bagus. Soale gadget ini kan marak toh anak-anak jadi sering lihat gadget jadi nangge ngono kae apa ngene kae? Headset. Headset ngono kae, headset ngono kae. Airpod juga ya, Bang. Terus lek kadung ndelok HP berjam-jam. Bisa ngeluwi kaya wong kerja. Nggih. Bisa 8 jam plus. Wah. Berarti perlu ada pemeriksaan yang bagus. Ya bagus, rutin gitu. Ben gak kena anu mripate kena gangguan. Biar gak. Iki kok enak sing mripate ketip-ketip ora iki? Betul. Ora. Jadi kudu lek gawe apa gadget apa HP aja suwi-suwi. Sak cukupe, oke? Okay? Sinaune sing akeh. Ben semangat, ben pinter, oke? Okay? Lek semangat ngene kabeh. Ya kene antri, apakah Putu-Putu iki masih bisa membedek bedek huruf apa kuwi sing ditunjukkan oleh petugas? Iki jaraknya ya sekitar 5 meteran. Aku dune cek usia SD ngene iki ya penglihatannya masih celing. Apa maneh penting bagi mereka untuk baca buku, baca materi-materi pelajaran, nyawang tulisan yang papan tulis. Nah, ini sampai terganggu, ayo mesti ae penyerapan ilmu bisa terganggu pula. Nah, ini ya bersiap diperiksa. Diperiksa. Diperiksa apa nih? Wetenge apa irunge? Sing diperiksa apa nih? Mata. Mata dan telinga. Ini ada yang enak sing loro mata? Ada. Alhamdulillah hebat. Ini dari SD Jagalan 1. Jagalan 1 itu Kang Jagal. Desa kelurahane jenenge Jagalan 1. Ya ini berapa orang sing mewakili? 9 orang. 9 orang nanti yang pada dapat 1. Berikutnya langsung diadakan pemeriksaan di sekolahan. Iya. Nah, iki lek enek pemeriksaan ngene iki piye? Ya alhamdulillah kita terbantu untuk dengan pemeriksaan ini anak-anak kan bisa dicek yang secara dini. Iya. Secara dini apa ra ini? Nek sing dicek dini ya iki. Dandi aja nyek. Dedi sing dicek. Pemeriksaan secara dini ya. Iya. Iki ben gak enek gangguan mata. Mata ya. Soale saiki resikonya tinggi anak-anak. Iya. Iya. Iya, akibat dari HP. HP. Iya, terus gini. Ngene ae. Ben gak terpengaruh HP, HP-ne dilumpukne. Engko tak ramute. Jejer-jejer. Sehat kabeh ya. Sehat. Lek sehat ngene.
Nah, iki masalah pendengaran ya ngono kudu rutin telinganya dibersihkan, dicek apakah ada gangguan atau tidak. Nah, membersihkannya juga berkala. Nah, iki lek bocah cilik-cilik ngene iki ya jangan membersihkan sendiri, dibantu orang tua. Nah, kalau perlu ya bawanya nggone puskesmas, nggone ahli THT. Iki lek kupinge resik tanpa ada gangguan, nah insya Allah bisa mendengar berbagai hal, nah termasuk materi-materi pelajaran yang disampaikan para guru bisa ditangkap dengan baik. Nah, iki apa mana sih lungguhe ning kelas nengguri dhewe. Iki lek pendengarane kurang tajam, ha iso penompone engko sele genje. Sing disampaikan guru apa, sing ditompo piye, terus nyatete ya iso kleru. Nah, ini petugas dari Dinas Kesehatan dan juga dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Kediri. Nah, ini dikerahkan untuk mensukseskan acara Dedi Sang Surya deteksi dini pemeriksaan mata dan telinga secara rutin dan berkala yang komprehensif. Dedi Sang Surya ini periksa satunya lagi. Ya. Ya, gimana? Hasilnya ini apa? Negatif itu artinya tidak ada serumen. Tidak ada tumpuan-tumpuan sampah. Oh, bersih. Berarti bagus. Ya. Ini ben bagus gini diapak nih? Maksudnya pencegahannya apa? Bersihkan sama kantor bed ya. Oh, ada di rumah, iya. Jangan dalam-dalam, cuma di luarnya aja. Ya, ora oleh ngangge linggis. Ini wis, mari periksa-periksa. Sekarang urusannya tinggal berbisik-bisik. Oke. Okay. Iki wis latih, dilatih dibisik-bisik ya, Borong. Lek latih bisik-bisik saiki rono. Oke, okay? Berbisik. Ayo kita berbisik. Oke, ayo masuk. Nah, oke. Nah, oke. Nah, sit. Nah, sini. Wah, ini tidak kalah pentingnya juga diadakan cek untuk kemampuan mendengarkan. Nah, kemampuan mendengarkan banter-banter ngono ya akeh sing iso ngrungokne. Tapi ini dengan cara berbisik. Iki bocah-bocah kon nerokne apa yang dibisikkan petugas dengan telinga ditutup sebelah. Nah, dicek satu persatu apakah telinga kanan kirinya masih seimbang, jek padha-padha normal atau tidak. Iki Mas ya bisik berbisik. Nah, bisik-bisik ning duduk bisik-bisik tetangga, duduk bisik-bisik ngerumpi lho iki. Nah, iki ngecek kemampuan mendengarkan bagi anak-anak. Nah, sebab gangguan terhadap pendengaran saiki yo
banyak sekali diantaranya penggunaan apa itu sing neng kuping ditempelkan niku apa headset dan lain sebagainya, terus suara-suara bising berpotensi menjadikan sebab penurunan fungsi pendengaran. Ini dibedai berapa kata ini tadi? 10 kata. 10 kata. Iso nerokne berapa? Semua bisa. Menikmati. Semua bisa berarti 100. Normal. Oh, normal. Cocok. Gak oleh kakek nggae headset ya. Ben gak grubuk. Ini dari pengecekan tadi sudah ditemukan ada beberapa kasus, yang paling banyak apa? Penurunan tajam penglihatan. Penglihatannya malah gak tajam? Ya, menurun. Menurun? Ya. Jadi yang semestinya cek kudu ketok, mau ketok. Itu ya. Pengaruh dari apa biasanya? Ini paling sering kalau anak-anak itu kemungkinan karena kebiasaan sehari-hari. Misalkan dia waktu membaca cahayanya kurang gitu ya, akhirnya kan mata dipaksa untuk bekerja lebih keras, atau sambil tiduran, leyeh-leyeh, ya, nanti akan mata lelah kan, awalnya kan itu, terus juga istilahnya apa ya, ada upaya-upaya sih sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata mbak, misalkan paling sering ya, untuk makanan buah-buahan yang berwarna, karena kayak vitamin A, ya, nanti seperti, roh, vitamin A, roh, apa, vitamin A, mengandung vitamin apa, buah apa, buah apa? Oh, sayur apa? Sayur apa? Wortel, sing warna ini kayak ini, gila. Ini kan berwarna. Apalagi biar bikin matane bagus. Apa? Tomat. Seneng aku kuwi tomat kuwi. Aku tomat, jeruk, kabeh doyan. Terus pengaruh gadget juga. Iya. Dan gadget anak-anak kan biasanya lihat HP lama lah. Dia tidak ada waktu untuk relaksasi. Berarti harusnya tegang. Ya, tegang harusnya ada misalkan 2 jam, 15 menit istirahat. Itu istirahat gitu atau setiap 20 menit melihat apa? Gadget itu dalam 5 menit melihat jauh, Mbak, supaya melihat, kita direlaksasi biar enggak tegang. Tumbuhan. Ya, gitu. Ini kita lihat karung lunggu petang jam. Ya. Apa mana yang main game ya? Kalau belum selesai, Lihat yang tua-tua ini biasanya ini grupnya ini petang atau sepuluh puluh loro di delok kape. Pegawai grup. Ini sebagai sebuah kegiatan yang penting, ditinjau langsung dipantau oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, terus ono perwakilan dari Dinas Pendidikan dan juga pihak-pihak terkait. Nah, bahkan Wali Kota Kediri juga turut melihat langsung, memantau langsung kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran ini. Kesehatan mata penting. Penting. Oh iya, penting. Kesehatan mata itu penting sekali. Lek enek barang api-api gak iso melihat lek gangguan kesehatan mata. Iya. Adik-adik ini adik-adik ini sering lihat sana. HP-an ya? Sering HP-an ya? Kalau di rumah HP-an enggak? Nah. Enggak boleh sering-sering. Kalau sering-sering nanti matanya bisa rusak. Sing disarankan Pak Wali untuk adik-adik supaya mata pendengarannya jos. Ya, pokoknya harus dijaga, kebersihan telinga juga harus dijaga. Ya kan? Nanti minta dilihat sama Bapak Ibu bersih apa enggak gitu. Kalau kotor datang ke Puskesmas gratis nanti ya.
Gak apa-apa sama bapak ibu kalau ada gangguan. Mata juga gitu. Mata juga jangan nonton HP terus. Gak boleh kalau nonton HP terus nanti bisa rusak. Matanya bisa silinder. Bisa minusnya banyak, nanti rusak. Kalau istirahat di sekolahan, harus keluar dari kelas. Harus lihat hijau-hijauan, lihat bermain sama temennya, lihat yang jauh gitu ya. Supaya nanti lensa matanya bisa apa namanya, bisa menyesuaikan lagi, bisa normal lagi. Karena kalau di dalam kelas kan cahayanya sedikit, kalau di ruang, di ruangan. Kalau di luar cahayanya agak banyak, jadi pupilnya bisa besar, bisa kecil gitu ya. Lensanya bisa ngatur, nah, lensa matanya bisa ngatur jauh, dekat, nah itu. Kalau di kelas kan cenderung dekat. Apa? Ah, untuk kacamata BPJS juga bisa. Bisa, jadi bisa periksa mata. Ya. Silinder. Ya. Apa? Ya kadang silinder, kadang plus, kadang minus, tergantung sih dilihat. Rabun enggak, Mbah? Rabun. Gawean rodok rabun. Abang-abang ini ongkone siji 000 cepet toh. Oh iya iya. Meskipun bae rodok rabun ngene putu-putu kudu sehat kabeh. Amin ya. Sehat kabeh ngene sehat. 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 Kabeh sehat. Aja mergo kegiatane tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Amulane ya semuanya harus terlibat menjaga anak-anak, para generasi supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, belajarnya tidak terganggu oleh kemampuan penglihatan dan pendengaran yang menurun.